Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Ah, enaknya Yuta, habis santai nih, habis bebas. Yuta, ayo bangun lah Yuta, kamu ini. Woi, Yuta, ayo bangun. Hari ini hari santai nih, hari bebas, tanpa Nana, tanpa Daddy, kan ya. Nana Daddy lagi ke luar negeri. Hari santai, hari gak ngapa-ngapain, tapi denger suaramu jadi gak santai. Jadi gak santai, udah lo, ayo lah Yuta. Ah, kalau hari bebas, harusnya ada cemilan Mio, ada makanan, ada minuman, kita nonton TV, gitu dong. Iya ya, kalau begitu aku mau olahraga tipis-tipis. Oke. Kamu tahu kan olahragaku? Ntar kamu lihat aku ajarin olahraga yang gak bikin capek. Oke, ya teman-teman semua, mari ikutin Yuta. Kita olahraga tipis-tipis, nggak perlu tebal-tebal. Itu pemanasan. Eh, satu, tebal-tebal. 1, 2, 3, 4. Ah, udahlah. Aku mau santai aja deh di bathtub. Enaknya hari ini bisa jacuzzi nih, karena kan hangat. Tapi kesempatannya kok putih semua. Ini bukan air putih, tapi ini putih semua kayak cat putih. Ah, tapi bukan cat ini kan? Ya udahlah, aku santai saja. Enaknya santai di air hangat. Udah lama banget ya aku nggak jacuzzi. Yuta, udah selesai belum kamu olahraganya? Belum. Aduh, gimana ini? Oe, 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 oe. Aduh, jangan berisik. Itu gimana tuh? Baik, Kuromi, jangan berisik. Nanti kalau kamu berisik, kamu langsung bayar 2 juta lo ya. Mana bisa bayar 2 juta? Aduh, aku jadi pusing baik nih. Baik, kamu berisik, nangis terus. Tuh kayak bayiku tuh joget-joget. Lihat tuh. Tapi kan ning nang ning nung. Tapi kan baik. Tapi kan bayiku kan juga joget-joget tuh. Tuh sampai ngompol tuh. Hah? Aduh. Bayimu ngompol. Kayak kamu suka ngompol. Kok aku? Tunggu dulu. Aku mau telepon Mio. Suruh minta bantuan Mio ke sini deh. Kayaknya Mio bisa nenangin mereka deh. Enggak bisa kan, rumah mereka kan jauh. Aduh, gimana sih, boy? Halo Mio. Belum diangkat, boy. Oh, belum diangkat. Waduh, gimana sih? Hari yang santai. Kling, kling, kling. Ah, ada apa tuh? Kok ada telepon sih? Ah, telepon dari siapa lagi tuh? Jangan-jangan dari Nana? Aduh, ada-ada aja. Siapa sih juga yang nama Ayu di sini? Masa gara-gara aku cepat-cepat? Ah, pasan aku dari tadi duduk santai saja nggak ada Ayu cepat kok di lantai? Ah, dah. Ada-ada aja. Mana sih tuh? Siapa sih tuh yang telepon? Hah? Melody? Ah, siapa lagi nih Melody? Halo, kenapa nih? Mio kesini ya, bantuin. Biasa ngurusin bayi-bayi. Hah? Jagain bayi. Ya, anterin kesini aja. Hah? Anterin ke rumahmu? Ya iyalah. Ya udah. Aku antar, tunggu ya. Waduh, jagain bayi. Gimana dong? Udah, sampai uang dong. Iya, nanti dibayar. Berapa? 100 ribu. Ah, 100 ribu gak cukup. 200 ribu, bawel. Kamu bawel. Minimal 2 juta. Udahlah, ada-ada aja emang kok. Yuta. Kamu jangan ganggu olahragaku. Aku lagi olahraga tipis-tipis. Masa kamu gak denger dari aku telepon-telepon? Gak denger. Aku lagi asik olahraga, kenapa sih emang? Aduh, tuh lo Yuta. Si Melody sama si Kuom itu. Iya, terus mau ngapain? Ya itu sih, katanya suruh jagain bayi. Wah, jagain bayi? Enggak, aku gak mau Mio. Jagain bayinya siapa? Waduh, aku langsung pingsan deh. Waduh, Yuta. Yuta, kamu jangan pingsan Yuta. Kalau nanti kamu pingsan, siapa yang bantuin bayinya? Waduh, gimana nih? Udah, Yuta. Lupakan aja. Bilang aja sama Melody sama Kuromi, aku lagi pingsan. Aku lagi pingsan? Nanti kita tambah suruh bayar 2 juta loh. Hah, kamu aja yang bayar. Lah, aku gak ikut. Makanya kamu jangan ke situ. Terus ngapain juga kamu jagain bayi? Emang dibayar?
Ya katanya sih dibayar, tapi dibayarnya kurang apa ya, kurang apa? Kurang pantas. Kurang pantas. Ya 200 ribu sih. Ah, ini rumahnya. Wah, rumahnya bagus. Ayo bayi-bayi, bocil-bocil, kalian boleh nggak berisik di sini bebas? Aduh, kok berisik di sini? Berisik sini. Tunggu. Bayar 5 juta. Kita dibayar berapa nih? Enggak, kurang Mio. 8 juta. Yaudah, 8 juta. Yaudah, Kurami, kamu bayar. Buruan. Yaudah, tapi nanti ya. Woi, bayarnya sekarang, woi. Kabur aja. Bentar, mau ke ATM. Ke ATM? Kita kan mau kerja di luar negeri. Bilang aja, kita mau ke ATM. Wah, Mio, sepertinya kok mereka buru-buru kabur. Sepertinya ada yang aneh. Ah, udahlah, biarin aja deh. Ya udah. Kan yang penting kan dia jemput nanti toh, nanti sore kan? Ya udah, ayo para bocil ikutin Tante Mio. Kok Tante Mio? Sorry. Para bocil ikutin Nenek Mio. Kok nenek? Aku bukan nenek. Terus manggilnya apa dong? Lami. Kakak. Nana. Oh iya, manggil kakek Mio. Kakek. Lah, kakak. Oh. Iya, manggil burung kakak Mio. Aduh. Kakak tua. Kamu ya, gimana sih? Nanti kok bum-bum kamu ya kalau soal manggil si Mio. Bayar 2 juta? Hah? What? Waduh. Bayar 2 ini juta. Ini bayi, bocil, bayar 2 juta. Kayak mak-maknya nih. Kayak Melody. Udah, buruan. Siapin aku makan yang enak. Waduh, Mio, makan enak. Kita aja dari pagi belum sarapan. Ada makan enak, mau? Iya, lapar. Itu daun. Waduh, dikira kita kambing. Enak aja. Terus bayinya gimana, Mio? Terus, hei, tungguin. Main kabur. Tabung-tabung kalian. Waduh. Mio. Ini udah nih. Ini rumah siapa, Mio? Rumah kita. Rumah? Bukan, ini bukan rumah. Apa? Ini toko cupcake. Belum selesai nih. Kuburan? Toko cupcake. Oh. Toko apa tadi? Toko cupcake. Oh. Aduh. Toko cup. Aduh. Toko cupcake. Oh, cupcake. Iya. Tapi tokonya siapa, Mio? Ya tokoku lah. Tokonya siapa lagi? Wah sih. Tapi curang kamu. Terus tokoku mana dong? Leh, kan satu toko. Yah, masa iya tokoku warnanya pink? Tokoku ya warnanya biru toh, warna kesukaannya Yuta, Mio. Ah, sini juga tuh warna biru. Gimana toh Mio ini toh? Oh iya, ada lambangnya biru. Iya. Tapi kok sayang dindingnya gak biru, Mio? Oh, emangnya dindingnya tuh memang itu putih pink? Kenapa ada tempat sampah di tengah-tengah? Bukan tempat sampah, itu tempat tanaman. Oh, tanaman. Syutingin tuh Yuta. Kamu aja syutingin, aku gak ngerti. Waduh, gawat nih. Kenapa? Ini belum isi apa-apa nih, gimana Kak? Tenang, nanti aku ambilin sandal sepatu, tak isi tuh. Sandal sepatu? Kamu pikir jualan toko sepatu? Ya katanya mau diisi. Bu. Pokoknya diisi apa aja biar rame. Waduh, Mio, kok dindingnya juga belum ada warnanya? Ya itu kan aku kan udah bilang gak belum selesai. Waduh, Mio. Kenapa kok cupcake-nya juga belum ada warnanya? Aku udah bilang belum selesai. Waduh, Mio. Kenapa kok gentengnya gak ada warnanya? Kamu ini, aku udah bilang belum ada apa-apa. Ini belum selesai. Oh, belum selesai kok gitu mau buka. Kita malu-maluin ya, aja. Gimana sih? Udah ya, aku pergi dulu. Terus nih, tokonya gimana? Ditinggal? Bukanlah. Wah, ini Mio pergi. Aku suruh jaga di toko ini. Tapi tokonya tulisannya belum ada. Apa aku tulis ya? Iya. Aku tulis. Aku bikin tulisan pijat gratis. Hah? Ting. Waduh. Sudah ada dua bocil. Asik nih. Kita adalah My Melody dan Kurami. Aduh. Kura-kura. Aku jaga dulu kok cupcake ini ya. Aku bosnya. Waduh. Aduh. Kok kalian bosnya? Gimana sih? Udahlah, kita enggak jadi bosnya nih. Gimana? Turun bocil. Turun. Lagi sakit. Jangan di atas atap. Oke, ayo kita turun ya. Ayo. Satu. Ayo bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Dua, tiga.
Aduh, siapa suruh kalian turun buru-buru? Turun itu pakai hitungan dulu, jangan langsung turun dong. Sudah nih, kita tadi pakai hitungan 3, 2, 1, benar enggak? Aduh, kok kita masih tidur nih? Ayo bocil, bangun, udah pagi, udah siang. Molor aja kerjaannya. Oke, tugas bocil hari ini, kamu Baby My Melody jaga pintu, kamu Kuromi jaga kamar mandi. Hei, sini enggak ada kamar mandi. Ya udah, jaga bunga biar enggak hilang. Jaga bunga, jaga kasir. Ya, jaga pasir. Kasir. Oh ya, kasir, betul. Ya. Yaudah. Mio, siapa yang ngajak dua bocil ini ke sini? Lah, ya aku lah, siapa lagi? Wah, mereka bikin rusuh, Mio. Itu gimana dong? Kan katanya kan suruh jagain, toh juga nanti kan kita dibayar 8 juta kan kalau benar ya. Ah, bohong pasti. Tapi lama enggak dijemput-jemput. Kemana mereka? Mana aku tahu, udahlah. Yuk. Wah, jangan-jangan mereka main Melody sama Kuromi liburan ke Tokyo. La 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 la. Ayo Yuta, ikut nyanyi. Enggak. Turun, enggak sopan. Lo tuh. Ada yang joget-joget lagi cacingan. Tuh. Apa kita harus ambil saja ya? Iya, nanti kita bawa pulang, masukin tas. kita boleh enggak bawa yang ungu itu masukin tas? Oh, iya. Boleh, Pak. Masukin tas aja, Pak. Hah? Itu. Jangan, ini bayinya Kuromi sama bayinya My Melody. Ah, tapi berisik, Pak. Oh, gitu ya. Ya, kalau begitu saya mau beli cupcake yang paling enak. Oh iya, yang warna red velvet, Pak. Aku maunya black velvet. Hah? Ya. Black velvet? Ya, lah. Red velvet udah biasa. Black velvet artinya red velvet yang gosong. Waduh. Yuta, gimana lah Yuta? Kamu mau makan apa mau lari-lari di tempat? Kamu kenapa gak makan, Naomi? Kita juga masih nunggu lah. Oh, masih nunggu. Iya. Aku lagi makan ini. Mana makannya? Aduh, harus bikin dulu nih. Mio, Yuta, pesanan sejak, banyak. Sejak tunggu kapan dulu. Ini banyak pesanan. Woi, sejak kapan dah Black Velvet? Ah, udah, bikinin aja. Pokoknya Red Velvet gosong. Udah. Waduh. Nah ini sudah nih, nanti aku bikin satu lagi. Mio, satunya bikin yang hitam yang kosong. Hah, itu? Hus. Waduh, Mio, enak banget ada nih. Kucing. Waduh, dimakan kucing. Waduh. Enak kali lah. Wah. Mau lagi. Mio. Waduh. Makanannya hilang, Mio. Waduh, kemana tuh? Dimakan kucing. Kok dimakan kucing? Tuh, kucing di atas meja. Aduh, tuh Kuromi. Waduh, terus gimana dong? Bikin lagi lah. Emangnya Kuromi kalau main Melody kelinci? Kuromi bukannya kucing apa dong? Kok kucing? Ayo, datang semua. Joget bersama Baby My Melody. Nana, inananananana. Wah, ini sepertinya ada toko cupcake baru. Iya nih, benar sekali. Iya, Nek. Ayo kita belanja, Nek. Nek, gimana? Hah? Kamu kan nenek Cika Mihara. Mihara kucing. Mihara kucing. Kenapa nih? Mio. Kita mau berenang di waterparknya nih. Oke. Mio, Ada kue apa yang spesial? Cupcake doang. Hah? Aku pengen cupcake ada es krimnya, bisa nggak? Ah, nanti saja deh, Pak. Mbak maksudnya. Udah, aku bayar. Berapa harganya? Udah, 10 ribu saja. Yuk. Mio, kamu nggak rugi. Aduh, pahan kok nggak enak ya. Cuma cupcake 10 ribu. Pasan kok nggak enak. Waduh. Wah, Mio. Gimana waterparknya? Ada tainya. Tainya My Melody. Aku perutku sakit. Tapi sih di sini gak ada toilet. Makanya aku beraknya di waterpark. Aduh, baunya. Waduh, bau Mio. Waterpark kita bisa gak laku nih. Udah ya. Ayo, kita pulang yuk. Gak jadi makan. Bau. Kayak gak jadi menang maksudnya. Waduh, gimana? Wah, Mio. Rugi kita, Mio, kalau begini. Tapi kan sudah dibayar kan, jadi mereka yang rugi, bukan kita. Tapi kita. Nanti semua orang jadi tahu, kamu bersihkan kotorannya.
Dayu, kayaknya waktunya sunat nih katanya. Ya, waktunya ini para bocil sunat Mio. Wah, itu Bu Dokter udah siap. Eh, suster ini, suster, Dokter Yabuo ada suster? Oh, nggak ada. Jadi adanya kita doang. Oh, ya udah. Ini bocil-bocil ini sunat aja biar nggak nakal ya. Oke, oke, siap. Ya. Hei, udah belum sunatnya? Buruan, bayar 2 juta. Kamu tenang banget. Iyalah, aku tenang saja. Aduh, jangan gelak-gelak. Bayar 2 juta. Kok bayar 2 juta? Kelamaan. Wah, gimana sih? Enggak bisa gitulah. Aduh, udah belum sunatnya? Belum. Hah? Kelamaan. Udah, aku mau es krim. Siapin es krim sekarang. Waduh, dikentutin aku. Akhirnya perutku jadi enteng. Aduh, baunya. Boy. Kalau bilang bau bayar 2 juta. Ah, gimana sih? Aduh, pingsan aja deh. Anggap aja parfum. Parfum apa aja nih? Parfum baunya enggak. Parfum gratis. Parfum baunya enggak enak nih. Aduh. Capek Mio. Akhirnya selesai tugas kita. Tapi mana? Melody Kuromi kok belum datang, Mio? Iya nih, enggak tahu lah. Wah, itu Nana sama Daddy. Woi, kalian kok di sini? Ngapain? Tuh kita mau infoin tuh. Katanya mau dijemput ya? Oh, mau dijemput? Iya, tapi katanya tuh masih sibuk tuh. Jadi mungkin ya besok mungkin jadi harus jaga sapi lagi. Kita harus jaga bayi lagi 1 hari, Mio. Jagain bayi, Melody sama Kuromi. Wah, bisa pusing. Kamu aja, Mio, jagain. Aku enggak ikut-ikut ya. Wah, gimana sih? Waduh, Yuta. Nana mau ngelahirin? Iya nih. Ya udah, langsung ke rumah sakit Nana ke dalam. Yaudah.